Nah, ini dia teman-teman burungnya. Benar sekali, tadi ada dua pasang. Yang satu jantan warna WF sama grey, yang satunya pijamul kuning dengan mutiara. Ini kayaknya burungnya bagus-bagus semua ya. Mulus no minus. Halo teman-teman, selamat siang. Pada hari ini saya tadi habis pesen ya, burung dari Cak Mono Kudus. Saya pesen dua pasang burung valek. Satu pasang kayaknya warna grey dan WF, yang satu pijamul kuning sama mutiara. Jadi ada 4 ekor. Oke teman-teman, langsung saja ya. Siang hari ini kita unboxing ya, untuk kiriman dari Bapak Cak Mono. Tadi saya habis COD-an teman-teman di daerah Pati. Kebetulan Cak Mono tadi mau mampir ke rumah temennya, jadi saya ajak COD-an. Nah ini teman-teman burungnya ya, bisa dilihat ya. Sudah kita buka kerudungnya, bagus sekali. Oke, sebelum kita buka box pengirimannya, yang perlu kita siapkan, kita harus ini punya sarung tangan dulu ya, sama ini gunting. Kita cari pintunya di mana ya. Oh ini ada 4 ekor teman-teman burungnya. Nah ini dia teman-teman burungnya. Benar sekali, tadi ada dua pasang. Yang satu jantan warna WF sama grey, yang satunya pijamul kuning dengan mutiara. Ini kayaknya burungnya bagus-bagus semua ya, mulus no minus. Oke, langsung saja kita unboxing ini ya teman-teman. Pastikan sarung tangan aman. Kita ambil ya satu-satu. Ini burungnya kecil sekali teman-teman. Ini saya ambil yang warna mutiara. Ini sekali. Mantap ya indukannya, warna mutiara betina. Ini katanya angkrem 3 butir telur ya. Dan ini kayaknya masih ada telur yang ada di dalamnya. Keras sekali. Coba dilihat ya. Ini ada telurnya teman-teman. Kita taruh di kandang ini dulu ya. Kita ambil jantannya warna pijamul kuning. Mantap sekali ini. Ini dia teman-teman jantannya. Sulit sekali. Jantannya warna pijamul kuning. Mantap. Sudah kita taruh di sini dulu ya. Kita masukkan di kandang yang satunya lagi. Ini indukan WF. Jantannya besar sekali. Mantap. Gigit teman-teman. Ada WF, Wipes, pakai ring, jantan, tulen. Kita masukkan. Bodinya besar sekali teman-teman. Nah ini yang betinanya kita ambil. Sakitnya minta ampun. Nah ini betinanya warna grey juga, tapi grey tombel teman-teman. Kita masukkan dulu. Nah sudah masuk ya. Ini ada 2 pasang ya. Kita lihat dulu burungnya. Alhamdulillah mulus no minus ini ya. Tidak ada cacat, dan yang betinanya tadi kayaknya ada telurnya teman-teman. Nanti kita langsung masukkan di kandang apa namanya penangkaran aja. Takutnya nanti kalau telur di kandang bulat, nanti telurnya nggak jadi. Kita nanti masukkan di box penangkaran aja. Dan nanti kemungkinan untuk telurnya bisa mentas itu presentasinya lebih banyak. Dan burung ini nanti yang grey, WF grey sama apa namanya tombel grey, nanti kita jemur-jemur dulu. Katanya induan yang ini itu sudah pas pengambilan itu ada anaknya 2, tapi baru usia 3 hari. Jadi ini pas nanti proses untuk penjemuran yang ini. Nah, ini nanti langsung dimasukkan di box penangkaran. Oke, sudah kita cek minumannya dulu ya.
kita kasih air dulu. Yang penting itu kita kasih air, teman-teman. Sulit sekali. Nah, kita kasih air. Yang ini juga kita kasih air. Masih gelabakan, teman-teman, burungnya. Karena baru datang ya. Kita unboxing langsung. Oke. Kita kasih cari air dulu. Kalau gini kan sudah enak, burungnya sudah apa namanya, sudah ada di luar pot pengiriman. Pakannya sudah, air minumnya sudah. Oke, sudah selesai ya. Kalau bisa kita cek ya. Nah, ini dia teman-teman, burung yang sudah kita unboxing. Tadi sudah kita kasih air minum, air bersih, dan juga pakannya sudah ada ya. Ini WF-nya keren sekali nih, jambulnya bisa dilihat ya. Gagah sekali yang jantan ini WF-nya. Yang betina ini adalah grey tompel biasa ya. Nah, untuk yang ini tadi indukan yang ada telurnya yang betina, yang jantannya pit jambul kuning. Ini pakannya sudah, air minumnya juga sudah ya. Kalau ini burung apa namanya, indukan yang lagi proses penjemuran, dan yang bawah ini adalah anakan-anakannya. Di sini saya juga ternak burung lovebird juga, teman-teman. Untuk masalah warna banyak sekali. Ini jenis biola ada semua, dari warna biola green, biola ewing, biola ewing gold, dan biola pepe ewing, semuanya ready. Baik teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan unboxing paket kiriman dari Bapak Cak Mono Kudus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Suwon. Halo guys, jangan lupa like dan follow akunnya Tesna Faro. Wow. Dadah.